ada scene-nya ya, scene apa ngadu kekuatan nih teman-teman. To all our battles. Chidori. Rasengan. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus RRR. Oke, pada video kali ini kita bakal mainkan game Naruto Ultimate Ninja 3 lagi di Hero History Story game-nya teman-teman, dan kita masuk Archer akhir ya, Sasuke Retrieval Arch ya teman-teman ya. Kita lanjut aja di chapter 12. Oke, ini chapter terakhir ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah ngelarin chapter ini, kita bakal namatin story game-nya ya teman-teman di Naruto Ultimate Ninja 3 ini. Oke. Oke, di sini Naruto dan Sasuke nggak tahu nih mau ngapain. Kita ngelawan gitu. Oke lah, kita jadiin lah, nantangin Sasuke-nya nih. Oke, kita lawan. Gila ya, makan tuh ulti. Rasengan. Oke, nice. Boles. Dia ada speednya, kenceng ya speednya, nambah speed dia. Oke, kita menang. Oke, kita berhasil ngalahin Sasuke Uchiha di sini ya, teman-teman ya. Belum apa-apa udah lawan Sasuke gitu, teman-teman ya. Oke, ini dia Sasuke-nya. Rasengan. Chidori. Langsung dihalang ya sama Kakashi ya. I think it's a little overboard for a disagreement, wouldn't you say? He must be frustrated. Sasuke. Oke, di sini tadi mau ngadu malah di ini ya teman-teman, diganggu sama Kakashi. Oke, di sini kita bakal mengejar Sasuke yang ingin bergabung dengan Orochimaru. Di chapter 13 ini kita bisa melihat di sini ada Choji ya melawan Jirobo, teman-teman ya. Oke, kita langsung lawan aja si Jirobo ini ya. Oke, kita tinggal tunggu loadingnya aja nih. Ayo kita selamatkan Sasuke ya. Kita bawa Sasuke ke Konoha, teman-teman. Oke, kita disuruh Choji ini duluan ya, Shikamaru sama Naruto-nya. Disuruh menyerahkan Jirobo itu sama Choji, teman-teman ya. Biar mereka mengejar Sasuke gitu, teman-teman. Si Naruto sama Shikamaru ya. Oke, kita bakal ngelawan si Jirobo. Let's go. Bam. Guling. Anjir batunya. Sial. Makan nih. Wih, berat coy, bener. Kita ulti. Oke, kita berubah. Butterfly mode ya. Oke, berubah. Super Choji mode. Makan. Oke,
Anjir, gue yang kena senjata makan tuan. Anjir. Turun, turun. Gua lagi yang kena, anjir. Gak kasih ampun. Gila, anjir. Oke, menang. Oke, kita berhasil ngalahin Zero Boy ya. Ini mode Choji yang jadi butterfly itu enak banget sih, yang jadi kupu-kupu, teman-teman. Oke, kita lanjutin, kita kejar Sasuke-nya lagi di sini. Let's go, kita kejar dia. Aduh, pada tumbang dua-duanya ya. Oke, kita lanjut ke chapter selanjutnya, chapter 14 ya. Di sini kita bakal ngawan Kidomaru ya, Neji ya, bakal berhadapan dengan Kidomaru. Oke, ini dia teman-teman. Kidomaru ini semacam kayak laba-laba ya. Tangannya banyak juga sih. Oke. Kita lawan dia. Oke, loading, 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 loading. Oke. Kita bakal pakai Neji ya. Let's go Neji. Bam, bam. Kita serang lagi. Oh, ada laba-labanya kan? Gue bilang apa? Ulti dulu lah. Makan ini totokan maut. Bam. Oke, kita udah masuk Byakugan mode nih. Oke, dia nggak bisa pakai cakra dia. Kita udah masuk Byakugan ini lah. Oke, atas-atas bulatnya. Aduh, speed gue down lagi. Biar dapet darah. Oke, defense gue nambah. Okay, nice. Anjir, jadi kayu. Oke, kita menang. Oke, kita lanjutin lagi story-nya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nih, tinggal tunggu apa? Loading-nya ya. Oke, kita udah berhasil ngalahin Kidomaru ya. Tapi kalau nggak salah di sini juga mereka tumbang juga sih, tumbang berdua ya. Ada apa nih? Bulu ya, ada bulu, bulu burung. Oke, kita lanjut lagi ya, chapter selanjutnya, kita lanjutin story-nya. Chapter 15, teman-teman. Kiba lawan Sakon ya.
Oke, kita tinggal tunggu loadingnya nih, sama-sama 2 lawan 2 sih, adil ya. Akamaru ya sama Kiba, Sakon sama saudaranya. Yes, I'll have some. Naruto, Shikamaru. Are you crazy? Oke, kita pakai Kiba. Let's go, kita lawan dia. Oke, kita tinggal tunggu loadingnya. Langsung aja kita lawan Sakon ya. Gatsuga. Kita serang aja Sakonnya. Ambil dulu, Bam. Anjir, gak mau. Oke, kita ulti. Oke, darahnya udah kuning. Nah, dia ke atas lagi. Kita ulti lagi. Oke, matilah, harus matilah. Oke, nice, kita menang. Oke, kita berhasil ngalahin Sakon ya, sama saudaranya, teman-teman. Kita lanjutin lagi chapter selanjutnya, dan kita bakal lanjutin hero history-nya lagi, teman-teman, story game-nya. Oke, sama-sama jatuh juga ya. Oke, kita lanjutin lagi chapter 16. Kimimaru ya, ada Kimimaru dan juga Tayuya. Oke, itu di dalamnya ada Sasuke, teman-teman. Oke, ada Kimimaru ya. Get away! You fool! You're not. Sorry, you're gonna have to deal with. What a. As soon as Kimi, this little. Nope. Oke, kita lawan Tayuya ya. Si Naruto-nya ngejar si Kimimaru, teman-teman. Oke, kita tinggal tunggu loadingnya. Loading, loading, loading. Star Battle. Ayo, si Kimimaru hajar. Oke, okay, nice. Oke, okay, dapat. Oke, okay, defense up lumayan lah. Oke, okay, kita ulti ya di sini. Kita cekek. Oke, okay, nice. Strategi mode. Bam. Oke, okay, darahnya udah status juga ini. Oke, okay, kita menang.
Oke, kita tinggal tunggu loadingnya, teman-teman. Oke, di sini kalah ya si Tayu ya. Oke, kita lanjutin lagi story-nya. Chapter 17, Class. Oke, kita berhadapan dengan Kimimaru ya. Kimimaru, Kimimaru. Oke, ini dia si Kimimaru ya, bau Sasuke lagi nih. Oke, dia kekuatannya tulang ya. Bisa ngeluarin tulang di tubuhnya. Oke, kita tinggal tunggu loadingnya nih, teman-teman. Oke, kita lawan dia. Kimimaru. Terang. Anjay. Makan tuh. Terang. Bam. Oke, kita menang. Oke, kita berhasil ngalahin si Kimimaru, teman-teman. Oke, ini dia si Kimimarunya ya, teman-teman. Oke, Sasuke-nya muncul. Dada-dada, anjir. Naruto, Naruto. Oke, datang bala bantuan, Rock Lee. Who are you? The handsome devil of the Leaf Village, Rock Lee. Bushi Brown, Naruto. Oke, kita tinggal kejar si Sasuke-nya ya. Rock Lee yang bakal ngelawan si Kimimaru ya. Oke, kita lawan lagi nih. Cuma di sini kita makainya Rock Lee ya. Tadi kan kita makainya Naruto, teman-teman. Oke, langsung aja kita serang deh. You are amazingly flexible. Your attacks are too do. Darn it. His technique is so fluid. Come. Oke, kita lawan. Loading lagi anjir. Saya tidak suka dengan loading, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Rock Lee. Attack naik dia. Speed juga naik. Kita ulti. Oke, Dewa Mabok. Oke, kita berubah dulu ya, mode perubahan ya. Jadi Dewa Mabok. Wih, Dewa Mabok. Dewa Mabok, anjir. Dewa Mabok. Anjir. Oke, gua dapat darah. Oke, mundur, mundur, mundur. Oke, kita menang, teman-teman. Kita berhasil ngalahin Kimimaru untuk kedua kalinya ya.
Oke, kita lanjutin lagi story hero story story modenya Naruto Ultimate Ninja 3 ya. Di sini kita udah berhasil ngalahin si Kimimaru nih. Wih, datang bantuan lagi, coy. Gaara datang ngebantuin. Wih, anjir. Ngelawan lagi, gila. Ngelawan Kimimaro sampai 3 kali. Gaara again. Gila, ngelawan sampai 3 kali lu Kimimaro-nya. Let's go. Oh, di sini dia udah mencapai batasnya. Tubuhnya Kimimaru udah mencapai batasnya. Setahu gue Kimimaru ini dia penyakitan, teman-teman ya. Dan waktunya itu dia waktu hidupnya itu kurang lama ya. Kurang lama. Maksudnya bentar lagi lah waktu hidupnya gitu. Nah, pas lawan Gaara ini dia badannya udah kayak udah ngerasa kesakitan gitu lah. Kayak udah waktunya gitu tubuhnya. Anjay. Ini loh. Gue ulti dulu. Oke, critical damage. Waduh, tsunami. Boom, anjay. Kita serang lagi, kita serang. Sialan. Darahnya udah setetes. Oke, kita menang nih. Oke, kita lanjutin lagi hero historinya, teman-teman. Di sini kita berhasil ngalahin Kimimaru untuk ketiga kalinya loh. Ah, di sini dia mati ya. Soalnya di kan udah gue bilang ya, tubuhnya itu udah nggak lama, teman-teman. Soalnya dia itu penyakitan ya. Kimimarunya itu ya. Sudah mencapai batasnya lah seperti itu. Oke. Chapter 20, teman-teman, Naruto dan Sasuke ya, pertarungan terakhir nih. Oke, kita bakal lawan si Sasuke. Kita bawa pulang dia ke Konoha ya. Wih, lembah kematian. Sasuke, lembah kematian nih, teman-teman. Dia mau ke Orochimaru, teman-teman. Pengen kekuatan gitu, kekuatan yang lebih ya. Mungkin untuk membalaskan dendam juga sih ke Itachi Uchiha ya, teman-teman ya. Tetaplah berada di jalan setan ya, Sasuke. Dia cuma pengen kekuatan loh gitu. Sampai berani-beraninya, cuy. Memutuskan hubungan persahabatannya dengan Naruto. Wah, kacau sih. Parah bet sih ini emang Sasuke ini, parah. Bam. Kalah lu. Aduh, mau gua rasengan tuh. Rasengan. Aduh, anjir kena. Gantian. Anjir, cakranya diambil. Rasengan. Makan tuh. Sadok Lonjutsu.
Oke, menang. Oke, kita berhasil ngalahin Sasuke ya, Sasuke Uchiha nih, teman-teman. Tapi di sini kayaknya belum 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 kelar, teman-teman ya. Kita bakal masih ngelawan Sasuke-nya lagi nih, teman-teman ya. Kan bener aja kita bakal ngelawan Sasuke-nya lagi ya, teman-teman ya. Cuma di kali ini kayaknya kita bakal ngelawan Sasuke-nya itu di mode perubahan ya, teman-teman ya. Jadi kita ngelawan dia dua kali nih. Oh kan, aduh kan, Naruto-nya udah berubah. Oh kan, bener aja, lihat teman-teman. Waduh, anjay, Kyuubi. Oke, di sini dia berubah teman-teman jadi mode Kyuubi ya. Dan di sini Sasuke nggak mau kalah, coy. Dia berubah juga nanti. Emang ya, rival namanya juga rival ya, teman-teman ya. Duk 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 cedak ceduk cedak ceduk berubah langsung. Oke. Ini dia berubahnya gara-gara mode kutukannya yang dapat dari Orochimaru tuh, teman-teman. Jadi dia bisa berubah juga. Oke, kita lawan Sasuke-nya lagi. Let's go, kita lawan. Fight. Bawa ke langit. Anjir anginnya. Makan nih racun. Kena lu. Rasengan. Oke, makan tuh. Wah, anjir. Mati lu. Mati lu. Oke, menang. Kita berhasil ngalahin. Oke, di sini tapi anehnya kita menang, kita di sini malah kalah ya di akhir-akhirnya, teman-teman ya. Pokoknya dia kayak ngikutin animenya ya gitu, teman-teman. Nah, soalnya di terakhir dia bakal ngadu, teman-teman. Ada scene-nya ya, scene apa ngadu kekuatan nih, teman-teman. To all our battles. Chidori. Rasengan. Oke, mereka bakal ngadu di sini, teman-teman. Hancur semua itu. Jadi buletan gitu ya, ngadunya jadi buletan.
Oke, ada scene-nya lagi ya. Oke, di sini yang kalah Naruto ya, teman-teman ya. Oke, tapi di sini datang Kakashi ya. Tapi Kakashi juga telat datang ya, teman-teman ya. Sasuke-nya juga udah cabut, coy. Oke, akhirnya kita berhasil ya. Ini epilog ya. To the future nih. Jadi ini arc terakhirnya, teman-teman. Cuma ngomong-ngomong doang sih. Oke, kita lihat aja ya di sini. Babak belur anjir Naruto-nya. Nah, di sini Naruto-nya udah sadar ya dan dia bakal bertemu dengan Jiraiya, teman-teman. I see. So you weren't able to bring Sasuke back. But you watch. I'll bring him back someday. That's a promise. And Pervy Sage, I'm gonna need your help in training. Training I can do. But first I want you to understand something, Naruto. Huh? You need to forget about Sasuke altogether. He went to Orochimaru of his own free will. No matter what you do. Oke, di sini si Jiraiya sama Naruto sedang berbicara ya tentang Sasuke ya, teman-teman ya. He might not mean anything to you, Pervy Sage. But he does to me. He's my friend. Does a friend hurt his comrades? This was bound to happen. Sooner or later. You mustn't torture yourself. Just let it go. A ninja must rely on his mind. Jutsu and strength are not enough. To survive as a ninja, you have to exercise wisdom. If you insist on going through life like a fool, you're gonna have a tough time. I understand. You sure? Yeah. And if that's what wisdom means, I'd rather be a fool for life. Huh? I'll come up with more powerful jutsu by myself and save Sasuke on my own, no matter what. Well, if you're committed to being a complete and total fool, it just might work. All right, get ready to train. Thanks. Yo, oke teman-teman, di sini adalah arc terakhir di mana kita udah berhasil ngalahin Sasuke sebenarnya tadi ya. Cuma pas di kita ngadu itu kita kalah ya Naruto-nya ya. Dan di sini Naruto-nya sadar teman-teman, dan dia gagal membawa Sasuke ke Konoha teman-teman. Tapi di sini Naruto ingin pengen kuat lagi gitu teman-teman. Dia bakal membawa Sasuke kembali apapun yang terjadi ya teman-teman. Jadi di sini dia bakal latihan lagi, dia bakal ingin kuat lah, pokoknya dia pengen kuat ya teman-teman ya, supaya dia bisa mengejar si Sasuke ya teman-teman. Oke, ini dia epilognya ya, epilog arc terakhir teman-teman. Jadi di sini kita udah berhasil namatin story gamenya Naruto Ultimate Ninja 3 teman-teman. Gue terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti story game ini teman-teman. Gue banyak-banyak berterima kasih karena kalian telah mengikuti Waktrok Naruto Ultimate Ninja ketiga gue ya. Di sini tamat ya. Oke teman-teman, tapi di sini gue bakal ngelanjutin lagi sih main Naruto-nya ya teman-teman ya. Oke, kita save data dulu. Oke, di sini gue bakal mainin Naruto Ultimate Ninja 3 lagi ya di video berikutnya ya. Di duel ini teman-teman, karena di versus duel ini ada karakter yang belum dapat ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 dan karakter sembunyi 9 dan 10 ya. Ada 10 karakter yang belum gue dapat. Mungkin nanti gue bakal kasih tahu cara mendapatkan semua karakternya teman-teman. Yo, oke teman-teman, sampai sini aja video gue kali ini karena kita udah berhasil namatin hero historinya teman-teman. Oke, gue Ginzenus pamit. Bye.